bersama Rina turun ke stadium sempena mengunjungi melayani kunjungan Selangor FC. Selamat datang ke Star of Paroi. Lepas setahun Negeri Sembilan lawan Sarawak, kini kami kembali bertandang ke stadium Star of Paroi. Sementara itu fans Selangor semakin ramai di sana. Apa Selangor ada tu yang berkembang? Hah? Yang tembam? Yang berkembang. Oh tu yang tak dapat main tu, kena hantar balik tu. Yang kipang korang tak ambil tu. Kalau korang perasan, stadium baru ni ada cat separuh-separuh je. Sana dah cat, tengah tu belum. Tengah ni pun belum. Banyak lagi lah yang belum. Tapi pada pandangan aku, aku tertimbul idea pagi tadi. Masa tengah kerja tadi. Kan best kan kalau Negeri Sembilan FC ada stadium sendiri, buat dekat nilai. Jauh. Support strategik. KLIA. Mata nanti nak lawan dengan Juventus ke, Manchester United ke. Sebaya. KLIA turun. Pergi ke nilai. Dekat apa? Betul lah, kita kena ada stadium sendiri ya. Okey guys, kali terakhir Negeri Sembilan bertemu Selangor adalah Jun 2018. Di mana Negeri Sembilan menang jaringan 3-1. Okey, selamat datang Ultracell. Balas serangan. Red card, red card. Red card, yellow card. Oh! Betul-betul red card lah. Woo! Sementara itu, player Selangor dikenakan kad merah di atas mengasari player Negeri Sembilan. Dia buat macam ni. Sebentar tu ref mendengar jeritan aku tadi, red card terus keluar red card. Ref yang mendengar. Ya sebenar tu. Ref yang mendengar. Daripada player Negeri Sembilan. Sementara itu K Devon menggeleng kepala di sana. Sementara itu Selangor penalti. Penalti. Okay guys, berakhir perlawanan antara Negeri Sembilan menentang Selangor berkesudahan 2-2. Berjumpa lagi di next video. Aku Henry Tyler. Rina. Jangan lupa subscribe, like dan komen.